Bel. Ya, enggak tahu. 1 kilonya berapa, Pak? Besi 5.000. 5.000. Oh, besi 5.000. Oh. Lah, botol kecap niku kan sami kabeh di bentuk iki. Nggih. 600. Kalau kalau botol apa? Putih. Arjen nggih. Kan kecil nggih, alit. Tergak berarti botol. Yes, ya. Nih, ini sing gak. Ini gak pake bau. Bau ya rek ya. Ya, dan ini sudah sampai ya. Loh, kayak banget ini. Jadi jual rosokan ya rek ya. Senang beginilah tempatnya. Jadi iki Deli ndek tempat rosokan. Deli duduk dulu. Dan di sana masih cek ngeduk-ngeduk nih rosokan ini kok. Kayak ini enggak? Kayak. Oh, gak payu. Nih, tuh. Ki, kayaknya gak payu. Berarti disingkirkan saja gitu. Dibuang aja lah ya. Ya Allah, banyak-banyak. Karena di gua itu kayaknya gak payu. Perumahan iku to, Pak? Nggih. Niku napa? Tempat pembuangan. Oh, pembuangan sampah. Tengah-tengah. Oh. Peken genten to pembuangan sampah? Diwasi. Oh, dia. Oh, nggih. Siap, banyak banget kita dah. Eh, beda bocil, enggak kanggu deh. Ih, kembang melati. Iku ya diguane sana ne, soalnya nggone dhewe ku mau berdijikui sampai sudah suwi jikuk ne. Ini juga bantu ya. Ini balik. Balik enggak? Ini ya. Oh, kelonan ya ini ku. Oh, anjir. 6 kilo, pedanya 6 kilo. 1 kilonya berapa, Pak? Besi 5.000. Oh, besi 5.000. Oh, itu ada harga-harganya loh. 1.500. Ini penimbangan, ditimbang dulu. Loh, botol-botol nggih, pajeng to, Pak? Pajeng minuman nggih. Kancunan jenis itu mungkin lah botol kecap itu 600 bijian kan kita botol AM bilang itu hitungnya per biji lah botol kecap itu kan sami kabus di bentuk itu nggih 600 kalau botol apa
putih arjen nggih. Kan kecil nggih alit. Tergak berarti botol. Ana ndene ade dibawa ning sampah. Ya Allah, dia didelok ke rasa-rasaan, dia tak sendiri rasaan yang kemarin rasa juga ada sampah, tiba dewe. Ini ditumbang. Perumahan di hadapan Riki. Nih, ini bisa didaur ulang, kayak botol-botol ini didaur ulang, bobos jenis kerajingan tangan, be. Sepuak. Lha kok sing opo iku, Pak? Plastik iki. Dhuwur dhewe ku opo isine plastik? Gak sama ndelok. Dhuwur abang. Pak kok mingkup ngene? Anu slebor. Oh, slebor. Bit. Wih, suwi banget. Rong ewe piro wi. Anu bligone diresikine cek rewesik. Cek ana. Cermen cermen ini pun apa patien pun? Cermen Pak. Okay. Gih. Gih Pak Nen asik melebet. Pak Imut gih. Nah Pak Imut kan rada sing etan, kalau sing kilen. Nah, Pak Nen ini anu wong tuane Mas Der. Jadi kan? Pak Nen? Oh, tasik sederek bae kali Pak Nen. Iya. Ini buku. Oke, ini. Kertas. Hah? Ini kertas di sini. Kipas menek magicom barang kalau neng kono kala. Wow, elem barang. Dar ulang di rumuk ngono kae. Dewi ene anune motor barang. Wah, akeh bae. Ini kok iki manuk iki gak ya? Iki manuke Pak Edewe iki. Sudah selesai ini penimbangannya. Glaseng nggih pacen Pak ning. Pacen didaur ulang malih damel. Damel malih. Nggih. Tapi kudu akeh. Nggih. Aja 5, 6, 5, 7. Oh, 5, 6. Tasik tenggriya tasik enten kalih. Speaker kalih VCD. Nggih. Nggih, Pon. Pon, Pak, matur suwun, Pak.
Halo, ini Deli mau buang sampah yang tidak berguna, yang tidak berharga ya. Jadi tak buang di tempat sampah. Yes, ya. Nih, ini sing gak. Ini enggak pakai bau. Bau ya rek ya. Memang ya sampah ini bau. Ih kotor. Nanti bersih-bersih mobil. Sudah, oke masuk mobil panas. Aku jurusane lali. Duh, oke, okay. Kene jurusan ndi ge? Nek motor rohno. Tapi sempit sih, dalane sempit pakoke. Ya. Oke, okay, kita kembali. Eh, jujur ada sampah, Pak? Sawah kali. Iki nek kok ngono. Oke, sudah. Tes beres dari siji barangnya seneng ngomah koper. Loh, tes diapakno kayak koper e. Ala tepe kuno sae. Alhamdulillah. Barang-barang sisa bersih-bersih kemarin sudah terjual ludes. Dan hari ini mendapatkan uang 100.000. Alhamdulillah. Yo sini ki rek. Aja piye yo. Dadi wong rasoan kuwi pejuang rupiah. Ki mau langsung ngoro ning gone agene. Dadi bukan pengepule. Yes, ku mau gone rasoan-rasoan empat rayu gone rasoan berarti yo yo anu sing enak yo rasoan-rasoan tak serba ada rasoan. Dadi pomo kata-kata mutiara, jangan memandang orang rendah ya. Soalnya orang rendah itu piye? Iso-iso anu diangkat derajate, you know. Ya Allah, ya ora bijak lah sekali-sekali kata-kata mutiara ngono lho. Agak ngono kata-kata kristal. Oke, ini mau pulang dan terima kasih sudah menonton dan mengikuti Deli ya. Kita nanti akan kembali lagi bersama Deli. Jika ada Mas Aris dan si Bocin enggak ikut soalnya di rumah neneknya. Selamat sore buat semuanya dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi. Salam ada Deli ala kure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadah. Sarang yuk. Bersih bersih bersih. Gak ada apa-apa.